tetap dengan alter ego sebagai second speaker. Udil masih mikir keras. Ini adalah kesempatan emas untuk alter ego. Go, go, go. Bakal dibawa pulang ke Rusia ya. Ini teman-teman dari Unik ya. Dibungkus. Gimana? Dibungkus dikirimin lagi ke Rusia. Aduh, dan ada Ismailda dan juga Matilda yang udah dibuang di Kowawa. Oke, okay, so Brody, Yusufji tetap dibuang sama alter ego. Jadi kayaknya mereka bakal tetap dengan band mereka seperti game yang pertama. Ada Sumana juga yang nantinya bakal dibuang. Natalia, iya. Apakah menjadi pilihan? Lihat tuh, Pai. Rambutnya sampai... Sampai udah acak-acakan ya. Udah super Saiyan mode ya. Super Saiyan. Saya tidak akan menyerah. Uwe. Dan kalau bisa kita lihat di sini dari Yuni, mereka bisa buang ke arah... Natalia lah. Oh, Jawhead. Mereka kesel sih. Ya, ini udah respect banget buat si Leo Murphy. Ya, ini bakal maksa dari alter ego untuk buang Natalia gak sih? Kalau mereka gak buang sekarang, bakal buang pas. Dan bakal kelayapan ya Natalia di Land of Dawn. Iya. Dan itu kayak ngebuka juga adanya Sylvana yang nantinya bisa diambil oleh Jadi Good Flow. Tapi let's see, untuk band yang ketiga dari Alter Ego Esports sekarang, yang dimana Sylvana, mereka ngelepasin Natalia. Dan kita akan melihat kembali Natalia. Oke, okay, apakah sudah sesuai dengan prediksi dari Unik sendiri yang Natalianya akan dilepas? Harusnya diambil kalau dia beda. Dia harusnya beda. Oh iya. Oke, okay. Tapi kali ini sih harusnya kalau nggak diambil dia rugi bandar. Natalia. Nah kan bener nggak kata rugi bandar. Rugi bandar. Dan kalau misalnya dia nggak ambil, udah bisa dipastikan dari tim Indonesia mengamankan Natalia karena mereka nggak mau terganggu oleh pergerakan Natalia. Yes, sensin alis bena. Alis amia. Lapu-lapu Natalia. Dan ini ada Benedetta juga yang terbuka dengan lebar. Di sini bersama dengan banyak banget, ada Jawhead juga, ada Chow juga. Tapi lapu-lapu bersama dengan Benedetta untuk tim Indonesia kita. Wah, lapu-lapu ini sih udah kuat lagi di PK sama Pai. Benedetta tank, Kabe. Oh, it's real. Juga. Kemarin kita udah lihat kemarin. It's real, it's tau gak, tapi itu pakai dari kapan? November. November. Dari November. Kan karena challenge tuh. Aku lihat di Instagram dia sih. Karena semenjak kita berdebat sama Volva yang almarhum Esmeralda. Setelah Esmeralda benar-benar terjadi, kita pasrah dan percaya-percaya saja sama teman kita sekarang ini. Gila, Volva. Almarhum. Gila, oh iya, sama ini juga salah satu apa ya, bukan doa, ketua. Impiannya dia. Oh, impian. Pengennya dia. Keinginan. Pengennya dia yang betul ini dijuarain sama Indonesia lagi. Oke. Okay. Iya, semoga Indonesia menang. Amin. Amin. Kalau kau juga lagi nonton dari atas, santuy. Dia nonton duluan bro, nonton langsung bro. Sorry banget nih. Dan kali ini udah ada Roger bersama dengan Selina untuk tim dari Unik. Gila bro. Disco. Gila. Aku di tag langsung sama Araki Kingdom. Araki Kingdom juga baru nobar kasih dukungan untuk tim Alter Ego. Nih, lihat sendiri. Gila. Langsung Araki Kingdomnya lo yang nge-tag. Gila. Wah, pakai semangat aku pakai siap maaf ya yang berisik semua, bodo amat. Gue semangat banget nih. Yang dengan Chow kali ini akan kita lihat harusnya sih Chow-nya untuk Leo Murphy kayaknya. Kalau misalnya normal. Tapi kalau Leo Murphy mau Benedetta tank, gak ada salahnya. Benedetta tank apa ya? Memang Benedetta apa ya? Antara salah dua dari orang tersebut dan Alice. Alice juga masih menjadi pertimbangan untuk alter ego. Agar di-ban, agar tidak bisa mengacak-acak bagian dari backliner. Karena kita belum melihat match yang bakal dimainkan nanti oleh Udil. Siapakah dia, apakah kembali akan menggunakan Lunox. Wih, ini ada dari Malaysia juga nih. Salam dari Malaysia nih, Momo Chan tetap dukung tim Malaysia maupun Indonesia. Wih, dari Indonesia Pride ini dari Malaysia. Luar biasa banget dari Ambus ya. Terima kasih. Wow, dan yang pasti juga nih kita bakal melihat ada Chow yang sudah diamankan oleh tim Alter Ego. Mereka langsung membuang ke arah Alice dan juga Luo Yi. Ini masih respect band untuk seorang Udil ya. Benar, berarti kita lihat juga di sini harusnya dia ngamanin satu tanker. Satu tanker yang cukup membahayakan. Mungkin Akai? Your team is banned. Aku nggak tahu kenapa baksinya, tapi kayaknya baksianya tidak boleh mengganggu pergerakan ya. Karena iya, mungkin sulit untuk didapatkan ke arah depannya. Tambah lagi baksia juga punya defense yang kuat. Nah, tapi di sini tadi kan kita udah ada fans Hierarchy, iya, fans Bigatron. Yes. Sekarang fans Sivos.
Waduh. Si gue Messi Fos, tapi kalau dari turnamen internasional gue lupain bendera tim buat bendera merah putih Indopret. Thank you Samuel Wijaya, the best. Gila, luar biasa nih juga Ricky Kingdom. Terbaik ya. Buat semuanya aja mendukung tim Indonesia. Dan yang pastinya juga buat kalian jangan lupa. Oh iya, aku dikasih tahu nih sebenarnya ya. Nah, ada satu info juga dari. Boleh tuh. Apa tuh? Jadi buat teman-teman nih ya, yang kalian tolong warga Indonesia menonton di channel lain, di bahasa lain, tolong jangan rusuh ya. Tolong jangan menghina negara lain. Tidak boleh ya. Meskipun kalian tetap mendukung tim Indonesia, ingat kalian harus menjaga nama baik Indonesia. Jangan menjelek-jelekan negara lain di bahasa lain. Benar, tidak boleh ya. Benar banget. Jadi kalian harus respect sama negara lain. Kalian harus berbicara yang sopan. Karena kalian ketika chat itu kan secara harus membawa nama negara Indonesia ya. Jadi takutnya tercoreng ke yang lainnya. Cuma ada satu lagi yang paling penting. What is that? Mereka gak bakal ngerti bahasa kalian, setan. Astaga. Benar juga ya. Kalian tuh jangan begitulah. Meskipun ada Google Translate, tapi jangan dong. Astaga. Tapi kali ini udah ada. Carmilla, lalala. Bentar, mohon maaf ya. Oke. Oji mau ngapain nih? Oji mau ngapain? Ini harusnya Carmilla tanker nih bro. Atau enggak kalau Carmilla set? Wah, ini draftnya ori juga nih kalau Carmilla set. Menurut aku ya. Atau mereka mau mainin ini? Menurut aku ya, kiri kanan ini antara Chou dan juga. Kirinya itu. Chou ini Chou. Enggak, gotletnya lapu-lapu. Gotnya lapu-lapu. Ini beda ditamin deh, kayaknya. Sotoy banget, Sotoy banget. Oh, ada Belerik kembali, men. Kan prediksi. Belerik dan juga Ruby kali ini untuk tim Unique yang dimana kalau kita lihat ini semua hero nya Udil sih dibuang sama teman-teman dari Unique. Kata siapa? Masih ada Parsa. Parsa? Itu maksud Aing, ada Lunong sama Luoyi. Palir? Mane mah. Masih ada Parsa. Palir? Iya. Pale? Pale? Mau parkir Pale? Pale. Jadi dengan ada Carmilla ya, ini memudahkan buat cari Natalia juga. Ini pokoknya. Tuh kan? Oke. Hero lock. Ini. Hero lock. Benedetta mid, Carmilla tank, Harley support. Sotoy banget. Atau enggak dong Harley yang jungler. Harley mid. Enggak. Benedetta tank. Benedetta tank. Enggak dong. Benedetta sama Lapu Sideland. Gini, kita prediksi masing-masing. Aku dulu ya. Kita bakal prediksi bareng-bareng. Oke, gimana? Aku Benedetta tank. Abis itu Chou Lapu Side. Support darinya Carmilla. Dan mid lanernya junglernya Harley. Aku. Kalau apa? Gua junglernya Harley, kiri kanannya Chou dengan Lapu. Iya. Misalnya ya tengah semuanya. Berarti Benedetta Carmilla di mid. Iya. Aku juga kayak gitu kan? Kalau aku enggak, aku Benedetta sama Lapu di side. Chou tank. Harley, Carmillanya mungkin. Oke. Okay. Ya, Harley-nya mid laner. Oke, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung kita bareng-bareng aja. Tapi siapapun itu. Mana? 1, 2, 3. Alterigo! Go. Dan yang pasti akan mengamankan poin yang kedua. Dan meskipun kita gak peduli ya mau mid laner siapa lah, set lanernya siapa. Yang penting Alterigo kali ini akan mengamankan poin mereka yang kedua. Dia menuju ke lower bracket. So, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ke game yang kedua. Yes, tolong ramaikan Indo Pride-nya dan Indonesia. Kali ini yang benar adalah Of course. Tapi kita lihat bakal coba diganggu di arah belakang. Ayam di arah bottom lane kali ini bakal coba untuk bersama dengan Ruby dan Natalia yang mengganggu pergerakan. Leopold Vitaul, Natalia bakal ke arah bottom lane dan bahkan Natalia. Dia gak garuk orang siapapun, itu rugi hitungannya untuk aku. Bener gak, Opung? Betul dong. Ya kan? Benar. Gak garuk siapa-siapa tuh rugi. Biar sih bisa garuk. Jadi boy. Garuk. Ya kan? Garuk. Mengerusuk ke area orange buff sepertinya. Dari Leomorphin dan juga yang di area bawahnya. Tapi sudah mulai terbaca oleh seorang defender. Dan di atasnya. Ngeri banget loh. Arah Lee langsung di ini ya. Yes. Dia apa namanya, langsung dicecer. Banget. Nah, Leomorphin tiba-tiba mengagetkan Sawo. Apa kamu mau jadi Sawo matang? Belum ada Way of Dragon, karena kalau udah ada itu pasti ditumbangkan. Sunset Lover is coming. Dia bakal coba untuk membantu serangan. Lover, komunikasi yang cukup baik. Tapi yang terkena satu bahwa besar Roma coba di follow up kali ini dari one shot. Dia masih bisa bertahan. Masih bisa kabur kali walaupun kepentok sedikit. Yes, oke. Ya, no problem. Leomorphin bakal coba di execute. Masih ada satu bahwa flicker. Dan bakal jadi pada medical. Belum ada poker triknya.
Cowboy bahkan membalikkan keadaan di arah midline. Itu di bet nggak sih kok? Di bet pasti. Udah lo, udah lo sengaja dia tungguin di situ karena dia tahu Larry Boy level 4 udah punya. Beda bro. Komunikasinya cukup lancar. Tapi kita lihat ia masih level 3 kali ini. Turtle masih sabar belum punya sesuatu yang bikin. Langsung di retry ya sama Sally Boy, gak pake lama. Ini si one shot kalau pakai Roger dia deben banget di rumput. Ngapu nih orangnya. Udah kemarin kena mental, gak berhasil nge-kill Hanzo. Sekarang di rumput lagi. Astaga, untung Leo Murphy masih level 3 kali ini. Belum ada combo TikTok dari seorang Leo Murphy. Dan bahkan Sally Boy di arah Abyss Lane. Level 5 langsung ada Deadly Magic dan juga. Masuk semua kombonya. One shot gak bisa berkata apa-apa kali ini. Kehilangan lagi Selenanya. Sawo, keberadaan kamu sudah terdeteksi di gameplay yang pertama. Memang mengganggu, tapi kali ini sudah diantisipasi. Iya, nama kali ini bakal langsung bergerak menuju Orange Buff dari seorang Sally Boy. Dan juga kali ini Sunset Lover-nya mulai membuka vision terlebih dahulu. Defender mundur langsung Orange Buff-nya dicolong gak tuh. Gak bakal ada Orange Buff untuk one shot selama 90 detik ke depan. Ya, ini kayak permainan yang harus dimainkan oleh Unique adalah mereka main early. Yep. Tapi early-nya kali ini sudah dipatahin semuanya sama Alter Ego. Nah, Natalia ada di sana, Sabrina juga ada di sana. Tapi gak ada apa-apa, gak ada impact sama sekali dari Unique. Di early aja yang di bawah, itu kita bicara top lane fight, masuk 2 versus 1, ternyata dikombinasi dengan ada BDD tadi sana bakal lama-lama berubah. Well, Dragon belum dikeluarkan dari seorang lembut, udah kak, udah. Hanya untuk mengusir mundur, dan kerugian luar biasa, Sally Boy hampir saya tumbang, masih ada satu buah space escape dari seorang Sally Boy. One last hit, satu kali garukan, Sally Boy langsung, tanpa basa-basi, dikagetkan, terkejut, terheran-heran. Iya, kali ini dari Leo Murphy bakal coba untuk menahan dulu pergerakan dari Natalia. Tapi di sisi lain, one shotnya juga ditukarkan. Satu poin untuk Yam di area atas. Benar, pertukaran yang adil banget. Yes, sama-sama betul. Jungler, di area mid lane, bahkan Sunset Lover. Kali ini kemana-mana, Yam mekaniknya cukup tinggi. Berhasil clear minion dengan cepat. Menuju ke arah mid lane. Dan ini bakal coba untuk menarget seorang Selena. Kali ini ada Natalia di dekat Yam. Ingat, Natalia itu seperti mantan. Sudah lama menghilang, tiba-tiba datang. Menyakitkan menghilang lagi. Cuma digaruk-garuk yang mata. Kali ini lihat Leo Murphy bakal coba untuk menghentikan pergerakan Sawo. Ini Sawonya sebenarnya pengen main agresif ya kok. Betul. Tapi gak ada apa-apa, gak ada follow-up lagi dari belakang. Yuk, ini dihadang kali ini. Gak akan dikasih main di area early-nya oleh teman-teman dari tim Alter Ego di sini. Bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Leo Murphy udah mulai ketahuan posisinya. Defender udah mulai bertemu, tapi dia bagus langsung. Kikernya kalah, one shot aja. Gak pake lama deh, bahkan dia udah mulai datang. Sally Boy yang free banget di area belakang. Mainnya langsung merupakan double kill untuk seorang Pai kali ini. Tapi ternyata Defender masih bisa mem-pick up. Dia bahkan turtle ya, berarti dimakan oleh seorang Sally Boy di situ. Yes, double kill didapatkan oleh seorang Defender. Tapi it's okay, mereka berhasil mendapatkan turtle. Dan Sally Boy menuju ke arah red buff yang dimiliki oleh seorang Riri Temun. Terkena roh, tapi ternyata Sally Boy kada kamar. Dan ternyata Sally Boy harus tercatat. Masih bisa bertahan dan ditukarkan dengan satu orang Sally Boy. Kali ini gak berhasil menukar dirinya dengan seorang Sawo matang. Dan bahkan Sally Boy yang jadi matang di sana. Bergerak menuju terhadap objektif turret di area mid. Namun belum bisa mendapatkannya. Kali ini bakal reset lagi. Teman-teman dari Alter Ego setelah kehilangan The Miracle Boy di area jungle Orange Buff. Ya, langsung temponya pelan karena ini nggak hal yang bagus untuk terlalu terburu-buru. Ketika mereka nggak ada dealer damage yang cukup besar, omongnya. Ada Natalia soalnya, jadi mereka harus ekstra waspada. Murphy kali ini bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Karena sudah ada melihat pergerakan 4 member, 3 member dari teman-teman Unique. Kali ini bakal terus maju dengan mereka. Karena seorang Sunset Lover yang bakal langsung hilang Natalia begitu saja. Natalia sudah terbaca pergerakan oleh para pemain tim Alter Ego. Sedang Lil masih di arah top lane. Lil yang gak kecil tapi gede banget dengan Leriknya di arah top lane. Masih sabar, cuma bisa menahan semua damage yang ada dan hanya clear minion saja. Karena dia juga gak bisa ofensif, apa yang harus dia lakukan. Sedangkan di sisi lain, Alter Ego bagus banget dari segi roamingnya. Terkena trap, tapi dia masih bisa bertahan, masih bisa mundur. An eye for an eye. Iya. Dan kali ini Leo Murphy langsung maju dia tutup ke arah Sunset Lover. Dia juga sawo tapi di web dragon ke arah seorang Sunset Lover. Natalia bakal tumbang kali ini. Sally Boy bersama dengan Pai kali ini melihat pergerakan dari Defender. Kalau coba untuk langsung di harus habis-habisan magic. Deadly magicnya hanya memberikan sedikit damage saja. Tapi Pai di sini bakal coba dibunuh mundur atau enggak. Tapi ternyata masih punya Brave Fighter juga dari seorang Pai.
Morphy. Sayang sekali. Tapi di sisi lain. Di bener banget sekarang terbang. Dan ditumpangkan. Dan poin datang. 2 poin diamankan. Dan lagi-lagi. Kali ini Opai memberikan permainan yang luar biasa. Pai. Satu kali kebukan. Hantaman benda tumpul. Apakah berhasil menumpangkan di meter? Oh, tipis banget. Karena cover pertama sekali. Alter ego go. Masih coba untuk menggocek. Lihat serigala berbulu domba. Ini mencoba untuk kabur. Dan ternyata berhasil Momochan. Harusnya dikatin sama Shelly Boy sih. Harusnya. Tapi ya. Shelly Boy masih sibuk sepertinya dengan ini. Sawo kali bakal coba dikitin dengan spesies camp. Dan bahkan Shelly Boy tipis banget. Masih bisa bertahan dari seorang Sawo dan juga Manco. Tapi lihat Leo Murphy. Sudah mulai menghantui kali ini ya. Berani banget nih orang ya. Oh, bakal dikejar. Bakal dicari. Oh, tapi udah keburu balik. Wah, itu tipis-tipis dua-duanya. Selamat loh. Enggak, itu dua-duanya tipis. Dia ngejar tipis Sawo. Tenang. Tahu enggak? Itu hoki 2 tahun ke depan dipakai. Tenang aja. Itu hoki 2 tahun ke depan dari one shot sama. Habis ini enggak bakal ada. Enggak bakal ada lagi. Enggak bakal ada lagi. Hokinya ya? Udah diambil nih Opung. Gimana menurut Opung? Boleh. Karena dua-duanya tipis banget, tapi permainan yang bagus itu dari unit. Kita enggak boleh mengindahkan kalau mereka banyak tukar. Oh, jadi gue bakal sakit kali ini tapi saya open. Masih bisa untuk mengindahkan karena ada fight yang backup. Seperti buka kali ini kita ada tetap enggak bakal tumbang. Defender udah pada low banget. One shot mau kemana kamu? Bakal dapat di sini bakal dipaksa defend. Defender yang udah mengeluarkan emo penis kali ini. Tapi Leo Murphy langsung udah well-taker. Tapi ke area turret dan gak akan terlalu dipaksakan sepertinya sama teman-teman dari Alter Ego. Yes, mereka gak memaksakan karena di mid lane mereka punya minion yang menuju ke arah satu turret. Aduh. Lagi. Dan bahkan lapu-lapu harus terbakar. Shelly Boy harus mundur karena ini gak boleh terlalu terburu-buru. Benedetta dari ya memilih untuk mendapatkan turret terlebih dahulu sebelum dia menuju ke arah yang lebih baik. Dan pas obat kayaknya bakal menunjukkan. Iya tuh, Yapnya langsung menunjukkan ke area atas karena dia tahu dia bisa nge-push objektif turretnya. Tapi Yapnya jadi kebangun ngambilin orange buff terlebih dahulu. Kan udah pakai itu. Tapi Shelly Boy di sisi lain. Oh, Wapi ada tempat. Seorang one shot dan bakal langsung space escape. Defender pun bakal coba dikejar kali ini. Tapi masih ada Murphy yang masih mencoba untuk menanggit Kundo langsung menumbangkan Defender. Dan lihat Shelly Boy dalam belakang tercuri oleh seorang Sunset Lover. Harus kabur dengan ultimate kali ini. Sedikit-sedikit ke arah belakang dia pun takut dengan keberadaan dari seorang Yam. Sunset Lover pun gak berani terlalu masuk. Tapi ternyata arrow-nya berhasil sama seorang Yam. Masih bisa kabur. Dan lihat Kritis Yam. Bukan kalian-kalian berhasil kabur menuju ke arah belakang. Tapi udah mencoba untuk membuka vision di mana keberadaan dari Sunset Lover. Dan harusnya kali ini Alter Ego udah mulai riset kembali. Gak boleh terlalu terburu-buru. Dan bahkan Nick Devil juga gak boleh terlalu terburu-buru juga. Karena dia satu kali snowballing aja. Jadi bisa langsung menghilangkan momentum dari Nick Devil yang dia dapatkan. Yes, dan kayaknya lebih ke arah Alter Ego mereka agak sedikit memaksa ya kembali untuk kita mendapatkan pemain-pemain unik ketika mereka sedang berada di turret. Oh, udah mulai ketahuan kali dari Natalia ya pergerakannya dan yang pun masih bisa mencoba untuk menarik ulur. Ini memang agak sedikit sulit dari Alter Ego karena ada Natalia sih sebenarnya. Yes. Jadi rotasi mereka nggak bisa terlalu bebas, nggak bisa rotasinya bakal terbatas ya. Ya, dan mereka gak bisa terlalu komit. Karena kalau tiba-tiba ada Natalia di sana, kalkulasi. Terus, Sunset Lover pasti akan langsung ke arah Shelly Boy. Yang diincar pasti Shelly Boy. Jadi, ketika Shelly Boy-nya mungkin dari tim Alter Ego mendapatkan personil dari tim Unique, mereka harus pikir gitu loh, Shelly Boy apakah ada di cover atau enggak. Ini tinggal rapi-rapian saja nanti bagaimana untuk big team fight atau big team match yang bakal terjadi juga. Gila, yang sangat cepet banget ya. Mainnya dia tak buset ya. Oh, tadi Pai. Lihat nih, dia bakal sebelah kuat. Coba lihat sekarang, Wancur. Dia bakal coba buka pusennya kali ini arah belakang, tapi ada seorang yang mau ditunjuk arah seorang defender yang bakal coba ditunjuk langsung ke arah Omid dan bahkan defendernya terkumpang banyak pot banget. Dan disini udah kehilangan 3 player dari tim Alter Ego, berhasil dapetin 3-4 bahkan hanya satu saja yang terbuka. Bakal coba di wipe out oleh seorang yang lihat nah dia bakal coba digocek kiri kanan depan belakang ya, masih tidak bisa berhasil mendapatkan seorang Sawo. Iya, kali ini misalkan Sawo hanya sendirian, mereka masih punya kesempatan untuk nge-end, tapi kayaknya jangan terlalu maksain ya. Iya, kalau dapat bisa ini betul ya. Kalau do turret base terlebih dahulu mungkin ya. Iya. Tadi sih fight-nya di mid sih benar-benar kuat banget si Pai sama Yangnya nih. Lah, Pai ini bukan kali-kali loh, tapi Shelly Boy tergaru soliter dan juga Garotnya langsung coba di-loncat oleh seorang Pai. Coba mundur ke arah belakang yang juga mundur, tapi ini pintar di arah mid berhasil dapatkan. Itu adalah ke sebuah putaran yang luar biasa. Ya, Murphy ya, selalu ya. Ini positioning-nya di area depan kali ini. Itu belit tau kayak gitu. Tau, kena mental tau. Iya, makanya. Belit banget. Sini sama aku, ayo. Nah, kayaknya gila nih orang pukul-pukul nggak mati. Tapi kalau nggak
ketika dimatiin nyebelin. Oke. Salah serba. Jadi bisa salah. Dan kalau kita lihat ini dari turret base semua udah dibundulin dari sawonya. Udah menjadi incaran bakal tumbang. Defender juga tumbang. Dua tumbang dari Yoni Gifol yang banget. Gila lihat dia umur film ke WM Dragon. Karena seorang one shot. Tapi di sisi lain sampai bangun di area belakang gak bisa memberikan damage. Karena seorang Sally Boy yang di cover begitu baik. Oleh seorang Leo Murphy dan juga Kai. Tapi fight-nya masih berada di paling depan. Lilia tumbang kali ini. Di sana satu bangun dan juga one shot. Mengetuk balon hijau Lilia di tengah jalan. Tapi kali ini tiga minion di arah lane yang berbeda. Coba untuk datang. Langsung coba dihajar. Langsung ada